Baru-baru ini publik dibuat tertarik dengan kabar jika Kaisang Pangarep akan segera menikahi Erina Gudono. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Femme and Frame. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Rupanya kabar bahagia tersebut pertama kali dibocorkan oleh Wakil Wali Kota Solo yakni Teguh Prakosa. Teguh menyebut jika akhir tahun ini tepatnya di bulan Desember, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bakal disibukkan oleh acara keluarga. Ia juga menyebut jika Presiden Jokowi akan menikahkan anak terakhirnya. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa saat membuka acara e-sport lead nasional series Digor Citex pada Sabtu 10 September 2022. Kabar tersebut lantas membuat warganet gempar. Pasalnya Kaisang dan Erina Gudono juga sempat menggegerkan publik lewat potret yang diduga lamaran. Mengetahui rencana pernikahannya dibeberkan oleh orang lain, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu pun menuliskan kekesalannya. Menilik Twitter pribadi Kaisang pada Senin 12 September 2022, ia tampak membalas cuitan akun media online yang memberitakan kabar rencana pernikahannya itu. Dengan nada kesal, Kaisang pun mengaku jika sebenarnya ia ingin mengumumkan sendiri soal rencana menikahi Erina Gudono. Namun rencana itu justru sudah dibeberkan oleh orang lain tanpa sepengetahuannya. Meski begitu, adik Gibran Rakabuming Raka itu pun hanya pasrah dan lantas meminta doa dari warganet. Sontak saja, cuitan Kaisang Pangarep itu pun langsung diserbu oleh warganet. Terlihat warganet yang berdomisili Kota Solo itu pun meramaikan cuitan yang dibagikan pada Senin 12 September 2022 itu. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!